Seekor burung ini datang menghampiri kok bulu tangkis. Lalu dia perhatiin semua sisinya. Terus berkicau sambil menari-nari di hadapannya. Tapi ada yang aneh, kok bulu tangkis ini gak gerak-gerak juga. Akhirnya dia coba tuh mirip-miripin dirinya sama kok bulu tangkis ini. Pas orangnya dateng bau pungut, dia malah pilih burung yang asli. Pas udah diambil, ternyata itu burung beneran. Akhirnya dia ada yang dijadiin kok bulu tangkis sampai bulunya rontok kayak gini. Ibu ini lagi gendong anaknya, lalu dia masukin ke dalam keranjang buat ditidurin. Dia ambil tuh handphonenya. Pas lagi lihat-lihat, dia lihat ada game seru. Terus dia download dong gamenya. Sudah selesai di download, malah dia sibuk main sampai lupa sama anaknya. Dia main sampai malam, hujan, sampai salju dan musim gugur. Pas gamenya udah selesai dan dia menang, situ dia baru ingat anaknya. Pas mau gendong anaknya, dia gak sadar kalau anaknya udah tua aja kayak gini. Waktu musim salju, pria dan wanita ini keluar jalan-jalan. Tiba-tiba si pria ini kasih cincin. Si cewek jadi senang. Pas mau dipakein, malah cincinnya jatuh ke dalam timbunan salju. Lalu dia cepet-cepet cari. Tapi si cewek punya ide. Dia ambil hair dryer buat dikeringin saljunya. Pas saljunya udah meleleh, situ gak kelihatan ada cincin. Mereka jadi bingung nih. Tiba-tiba si cewek lihat sesuatu dan itu cincinnya. Pas dia pakai, dia malah menghilang. Pas dibuka, dia kelihatan lagi. Pria ini heran. Pas mereka balik lihat, ternyata milik para kurcaci.